Oke, kita push dulu, guys. Ya, oke. Maniac. Oke, save it. Yes. Oke, bentar, Bang. Bentar. Cih. Ada siapa-siapa kok? Jadi siapa yang ketok pintu tadi? Apa ini? Ada KFC. Oke, sahabat YouTube, jadi tadi aku mendapatkan sebuah kiriman paket dari KFC. Nah, ini dia, ada Pepsi dan ada sekotak ayam yang isinya. Oke, ternyata di sini ada sepotong ayam KFC dan kentang goreng. Nah, sahabat YouTube, jadi KFC yang ada di depan aku sekarang ini adalah KFC edisi spesial Mobile Legend, di mana kalau kita makan ayam KFC ini, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan skin epic. Ya, kalau nggak salah aku dapat skin epic hanya dengan kita memakan KFC ini. Ya, nggak cuma makan juga sih, kita harus bayar dulu. Harus pergi ke KFC dulu untuk beli paket ini. Tadi aku beli paket KFC Mobile Legend yang menggunakan kentang goreng sebagai pengganti nasi. Nah, ini dia kentangnya. Dan untuk harganya sendiri, kalau pakai kentang yaitu 37.500, karena kalau kita tukar nasi dengan kentang maka kita harus nambah duit 5.000 rupiah. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, kita coba makan KFC Mobile Legend ini. Ya, ini kalau dari kita lihat isinya ada sebuah dada ayam. Ya, mungkin karena ini edisi spesial Mobile Legend, ya mana tahu rasa dada ayamnya kayak dada Odette atau Kagura. Oke, langsung kita makan. Nah, sahabat YouTube, akhirnya aku telah selesai makan KFC Mobile Legend tadi. Oke, aku tidak akan mereview bagaimana rasanya KFC Mobile Legend tersebut, karena ya emang KFC Mobile Legend itu sendiri adalah ayam regular KFC biasa, ya gak ada tambahan bumbu atau apa gitu. Terus apanya yang Mobile Legend? Dan mungkin pertanyaannya, kemana skinnya? Kan katanya dapat skin juga KFC edisi Mobile Legend. Nah, cara kita mendapatkan skin Mobile Legend tersebut ya dari struk belanjaan. Nah, jadi jika kalian membeli KFC edisi Mobile Legend tersebut, jangan sesekali kalian buang struk dari KFC ini, karena di bawah ini, nah di bawah ini ada kode yang kita masukkan ke situsnya Mobile Legend guna mendapatkan skin Mobile Legend tersebut. Ya, buat kalian yang pengen membeli KFC untuk dapat skin Mobile Legend, ya jangan terlalu berharap kalian dapat 100%, karena ini diundi, semuanya diundi, kalian gak pasti dapat. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, aku akan mencoba memasukkan kode yang aku dapat di struk ini. Langsung saja kita masukkan situsnya https://fmo.fmo.legend.com/ID/KFC. Oke, nggak bisa.
mercusuar. Oh mak ini kayak ya, situs Mobile Legends, situs Bumno ya. Oh mak lupa S rupanya. Mamalia https diminta untuk memasukkan game ID kita. Oke, aku masukkan game ID aku. Jadi game ID itu, oke, kita diminta untuk memasukkan game ID, save, verification code dan CAPTCHA ya. Nah, mungkin kalau kalian pemain Mobile Legends pasti kalian udah tahu di mana game ID ini bisa kalian. Oke, aku masukkan ID aku. Verifikasi ini akan dikirim ke inbox Mobile Legends. Jadi kita buka dulu Mobile Legends kan. Kita buka inbox. Nah, kode verifikasi situs resmi. Oke, kode verifikasi Anda adalah 187627. 187627. Kita masukkan 187627. Nah, CAPTCHA ini kan yang sebalik. Login sukses. Nah, kemudian isi PAL POS number. Nah, mana POS number? POS number ini ya. Silakan isi 3 angka di kolom POS number ya. Apa yang mau ku isi ini? Nah, kan tadi dibilang suruh isi 3 angka di POS number. Ini tulisannya POS 03, cuma 2 angka men. Apa yang mau aku isi? Sampai 003 ya.
misalnya pos number kalian cuma 2, kalian tambah angka 0 pertama. Saat aku di 03, jadi aku tambah 003. Oke, ini ditulis pengisian data berhasil, tunggu waktu pengundiannya. Jadi ya emang skin yang kita beli ini belum tentu kita dapatkan karena akan diundi. Ini ditulis kan waktu pengundian setiap hari Jumat pukul 21 WIB. Pengundian akan diadakan minggu ini untuk pengundian akan diadakan minggu ini untuk pembelian sebelum hari Rabu pukul 24. Untuk pembelian setelah hari Rabu pukul 24 minggu ini, pengundian akan diadakan di minggu berikutnya. Oke, jadi ini hari apa? Ini hari Senin. Pas aku buat video ini kan hari Senin. Berarti pengundian skin Mobile Legend aku akan dilakukan pada Jumat depan ini. Nah, kalau andaikan aku beli setelah Rabu jam 24, berarti kan hari Kamis, misal aku beli hari Kamis, berarti pengundiannya dilakukan Jumat ke depannya lagi. Nah, jadi nanti skin, kalaupun kalian berhasil